diperuntukkan untuk memberikan layanan pasien khusus COVID. Ya, jadi fasilitasnya untuk rawat inap saja. Dari kami belum ada poliklinik, belum ada ICU, belum ada yang lain-lain, penunjang lain, tapi ini khusus untuk rawat inap COVID-19 saja. Karena kapasitas tempat tidur, kami menyiapkan 100. Dengan 100 tempat tidur, diharapkan ini bisa menjadi alternatif penyelesaian apabila terjadi peningkatan terus. Sampai saat ini kita masih terakomodir di rumah sakit yang ada. Kategorinya tadi yang disampaikan ada dengan keluhan ringan sampai sedang non komorbid. Tapi kan kami punya juga, pemerintah Kota Bekasi kan sedang menyiapkan ya yang OTG itu di GOR. Saat ini BOR di GOR dari 117 terisi 43. Jadi masih memungkinkan untuk mengakomodir pasien-pasien yang OTG bagi masyarakat yang memang di dalam pelaksanaan isolasi mandiri tidak memenuhi persyaratan.